Selamat siang sahabat backpacker, welcome back to my YouTube channel Johan Al Harun. Kali ini tim kui lagi di backpacker mengunjungi salah satu objek wisata yang berada di Tangerang, Banten, Indonesia. Telaga Biru Cigaru atau lebih dikenal dengan Danau Biru Cisoka terletak tidak jauh dari kota Jakarta. Berada di Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten, danau ini mempunyai keunikan, yaitu memiliki tiga danau dengan tiga warna yang berbeda, yaitu hijau, kuning, dan toska. Selamat siang sahabat backpacker, ketemu lagi dengan gue Johan Al Harun. Kali ini gue berada di satu buah wisata yang lumayan terkenal. Gue akan ngajak kalian mengeksplor lebih lanjut lagi wisata ini. Namanya yaitu Wisata Pulau Batu Danau Biru Cigaru. Di sana juga banyak tempat-tempat yang bakal gue eksplor. Bagaimana keindahan danau ini. Bersama saya Johan Al Harun dan Repli, ini dia kui lagi di backpacker. Telaga yang mulai banyak dikunjungi tahun 2015 ini memiliki kisah tersendiri. Nyatanya, Telaga Biru Cigaru adalah telaga bentukan dari penggalian pasir tahun 2006 sampai tahun 2012. Setelah tidak dipergunakan, akhirnya bekas galian pasir tersebut ditinggalkan dan kemudian terisi alami oleh air dari curahan air hujan yang turun. Sahabat backpacker, gue berada di salah satu spot buat selfie dan foto-foto. Seperti ini tempatnya. Sahabat backpacker, lihat di belakang gue. Keindahan alam yang disajikan Danau Biru Cisoka ini. Gimana gue tidak mau selfie seperti ini? Telaga Biru Cisoka belakangan cukup populer di kalangan wisatawan. Selain menyajikan keindahan alam, berbagai aktivitas wisatawan juga bisa dilakukan di sini. Sahabat backpacker, sebagai informasi saja deh gue, kalau kalian mau foto di area sini itu bayar cukup 10.000 per orang, jadi kalian bisa selfie dan foto di tempat ini. Ayo kita coba naik ke sana. Kita akan menuju
suka banget. Mantep. Danau Cikaso terkenal akan birunya air telaga. Tidak heran jika objek wisata ini sering dijadikan tempat berfoto. Misalnya berfoto untuk koleksi pribadi, prewedding, ataupun berburu foto para model dari berbagai komunitas yang ada. Ini yang ditarik yang mana ya Pak? Yang aneh ya? Berarti ramainya itu hari Minggu sama libur ya Pak? Kalau hari biasa mah hari sore. Sore. Gak terlalu panas ya Pak? Kalau sekarang lumayan panas banget. Jadi bagi teman-teman yang punya waktu main kesini, silahkan datang. Lumayan buat kalian refreshing atau yang suka foto-foto selfie untuk Instagram atau konten yang lainnya, silahkan kunjungi Danau Biru di Sokin. Bagi Anda yang suka berfoto ataupun selfie, di sini terdapat banyak spot-spot indah untuk kita berfoto ataupun selfie bersama teman dan pasangan kita. Sahabat backpacker, jika kalian foto di sini, tempatnya juga menyediakan properti seperti itu, ada topi, ada juga bunga. Jika kalian punya pasangan, silakan berfoto dengan pasangan Anda dengan menggunakan bunga ini, oke?
masih banyak spot-spot bagus yang buat kita untuk selfie atau foto. Di belakang ada kapal wisata Cigaru, dan itu juga ada simbol singa, singa sama kuda laut ya, simbolnya Singapura. Di sini juga ada kapal pinisi. Jadi buat kalian silakan berkunjung ke sini. Tiketnya murah kok. Cuma setiap wahana yang ada kita dikenakan tarif untuk 10.000. Setiap tarifnya itu untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Jadi kita lanjut ke sana. Ini dia teman-teman, lumayan cukup bagus juga, cantik. Dan di berbagai belahan, di bagian-bagian danaunya itu berbeda-beda warnanya. Di sebelah sana Tosca, di sini coklat, dan di sana coklat saja ada tiga tempat. Cuman yang cuma warnanya itu. Sahabat backpacker, sampai di sini dulu perjalanan kita mengunjungi Danau Biru Cigaru ini. Next, sekarang kita akan ke destinasi selanjutnya. So, pantengin terus di channel YouTube gua. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen.